Nah, ini sebetulnya coba kalau kita lihat bagaimana angka kriminalitas yang ada di perkotaan ya, karena sebetulnya buku ini lebih diakui atau tidak lebih banyak mengkaji bagaimana kriminalitas yang terjadi di perkotaan karena kemiskinan ya, karena kemiskinan tadi ya, bagaimana apa yang dikatakan oleh Prof. Ali itu dari awal itu tadi sebetulnya apakah misalnya kemiskinan itu ada pengaruhnya atau tidak gitu. Tapi dari data-data yang ada di apa di lapangan atau yang ada di Indonesia ini, bagaimana kejahatan kemiskinan itu bisa mempengaruhi orang melakukan satu tindakan kejahatan dan banyak model-model kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tadi misalnya bisa melalui WA, bisa juga misalnya melalui apa pemanfaatan bagaimana CCTV bisa hilang dan lain-lain. Bagaimana karena yang melakukan satu tindakan kejahatan ini sudah luar biasa ya, bagaimana sosial politiknya di situ bisa sangat bermain dan juga ada berbagai bentuk tindakan-tindakan kejahatan yang tidak masuk akal di kita, ada yang misalnya dicor tindakan kejahatannya seperti itu. Itu bagaimana tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di perkotaan. Dan juga sebetulnya selain buku ini bisa juga digunakan untuk apa para mahasiswa dan akademisi, juga sebetulnya bisa digunakan sebagai saya seperti apa praktisi, karena sebetulnya misalnya dalam konteks indikator Sukabumi misalnya kabupaten kota sehat itu salah satu indikatornya juga bebas dari tindakan-tindakan kriminalitas atau suatu tindakan-tindakan kejahatan.